jamaah masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tidur, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya mau mereview ya. Ini takbir keliling di Desa Piaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul ya, tidur. Nah, ini takbir keliling yang diadakan satu desa ya, dan kebetulan ini melewati dusun saya. Nah, di sini kita simak ya acara takbir keliling ya yang cukup meriah di desa kami. Dan ini adalah rombongan dari jamaah Masjid Baitul Mustaqim dulur dari di Dusun Piaman 2 ya. Piaman Wonosari Gunung Kidul. Ini siap-siap berjalan ya, karena di sini ada tim juri ya. Ini ada di Masjid Baitul Mustaqim Piaman 2. Dan ini ada rombongan drum band yang sedang aksi ya. Dan ini adalah rombongan dari jamaah Masjid Nurul Iman Kemorosari 2 Piaman Wonosari Gunung Kidul itu lur. Bagaimanakah kafilah atau rombongan dari Nurul Iman? Nah, ini seperti ini ya. Jadi kemeriahannya ya, ada gunungan masjid ya, ini lampunya warna-warni dan ya cukup bagus ya. Allah
dan ini adalah rombongan dari Masjid Al-Ba'ats ya, Rebo 1 Piaman Wonosari Gunung Kidul. Nah, ini dari Masjid Al-Ba'ats ada gunungan masjid, dan di belakangnya ada apa ya dulu itu seperti parkir menggunakan sound system yang besar sekali ya. Dan yang terlihat ini adalah dari rombongan Masjid Nur Hasan Pakal Jaluk ya. Ini ada rombongan dari Masjid Nur Hasan Pakal Jaluk ya, dengan sound system yang luar biasa menggelegar ya tuh. Ini menggunakan genset dan para pesertanya ya. Ada di santriwan-santriwati yang begitu antusias dan bersemangat ya, mengikuti takbir keliling ya, menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan ini rombongan dari Masjid Istiqomah Ngerbo 1 Piaman ya. Rombongan dari Masjid Istiqomah, bagaimana keseruannya? Ini menggunakan sound system dan toa ya, agar lantang tentunya. Nah, seperti inilah rombongan ya. Adik santri dan santriwati menggunakan atraksi drum band ya. Kemudian memakai lampu LED warna-warni ya, sehingga kelihatan meriah. Mereka terus mengumandangkan takbir ya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baru datang ini adalah rombongan dari jamaah Masjid Al-Mujahidin itu lho. Wah, ini begitu meriahnya, menggunakan gamelan-gamelan Jawa, dan di belakangnya ada gunungan masjid warna-warni ya, begitu meriahnya. Luar biasa ya, antusias para kafilah atau jamaah dari Masjid Al-Mujahidin.
bukan dua ya. Dan ini adalah yang dinanti ngedulur rombongan dari masjid kami ya. Dari jemaah masih Nurul Fala Wakil Mursu ya, yang kebetulan istri dan anak ya Rizki ikut takbir ya pada rombongan masjid Nurul Fala Wakil Mursu ini ya. Nah, dan ini rombongan Wakil Mursu menyaksikan apa ini gunungan masjid ya yang diderek pakai apa itu ya. Nah, pemuda-pemudi ya dari masjid Nurul Fala Wakil Mursu ya. Katanya Mas Rizki ikut rombongan ini ya, pakai baju putih dan hitam ya. Kita antusias sekali ya, bisa lebih bagus kedepannya ya, generasi Islam di Bakar Rejo, di Piyama dan khususnya di Indonesia. Thank you.
Berikutnya ini adalah dari rombongan dari Masjid Al-Ma'wa ya, dari Piyaman 2 Masjid Al-Ma'wa ya. Ini ada suguhan masjid ya, gunungan masjid yang menggunakan lampu LED yang begitu cerah. Dan ini adalah sajian-sajian dari kafilah ya. Ada ibu-ibu ya menggunakan ya apa namanya itu kayak gunungan ya, rayon ya, yang menggunakan lampu LED. Dan ada yang memakai oncor juga. La ilaha illallah.
berikutnya adalah dari Jamaah Masjid Nurul Qomar, sedulur. Inilah adalah kafilah dari Masjid Nurul Qomar seperti apa. Nah, ini ada adik-adik yang kecil-kecil ya, ikut takbir keliling ya. Mereka bersemangat menggemakan takbir dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rombongan dari Masjid Al Barokah. Oh, dari Musola Al Barokah ya, dulur. Nah, ini ada drum band ya. Ternyata dari masjid dan musola juga ikut ya. Jadi tidak cuma masjid, tapi rombongan musola juga banyak yang ikut atau meramaikan partisipasi dalam acara takbir keliling di Sabiaman. Review tentang takbir keliling di desa kami. Ada salah dan lupa, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.